Baik teman-teman sahabat bisnis yang ingin berjualan pulsa, mari kita simak video cara penaktifan menjadi agen pulsa lewat aplikasi digital pulsa. Nah, kawan-kawan yang berminat untuk berjualan pulsa, maka klik link yang telah kami bagikan di bawah dan download di Play Store. Kemudian buka aplikasinya dan langsung saja rekan-rekan masukkan nomor HP-nya. Seperti ini contohnya. Kita klik login dan kita disuruh menunggu kode verifikasi. Setelah kode verifikasi kita terima, maka selanjutnya kita masuk dengan akun kita, akun Google bisa, Facebook bisa. Nah, setelah kita pilih akun Google-nya, selanjutnya kita memasukkan info, contohnya kita ketik Harry, kemudian nama kontrak kita atau nama bisnis kita buat apa ya, contohnya kita ketik Harry Finisa. Selanjutnya, nah kita isi provinsi kita, karena saya berhubung di Sumatera Barat, kita pilih Sumatera Barat. Sumatera Barat, kemudian kabupaten kita pilih Dharmasraya. Setelah terisi semuanya alamat kita, maka selanjutnya akan muncul permintaan PIN. Nah, permintaan PIN ini kita isi sesuai PIN masing-masing untuk membuka aplikasi kita. Setelah kita isi PIN kita, maka tereng. Nah, dari sini kita sudah bisa masuk melaksanakan penjualan ke semua operator. Juga di sini banyak pilihannya, pulsa, paket data, paket SMS, paket nelpon, PLN, dan Telkom. Gojek juga ada, Grab juga ada, Samsung juga ada, PTAM, Bayar Wifi, Bayar Indovision, dan Bayar TV lainnya. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya cara mengisi saldo. Kawan-kawan bisa klik top up di atas, sudah atas. Nah, top up ini kita pilih. Nah, di sini akan muncul nominal yang akan kita isikan saldonya. Contohnya kita mengisi 100.000. Kita klik 100.000. Setelah kita klik 100, maka nah ini yang perlu kita ingatkan kawan, di sini bisa transfer saldo kita ke BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Dan yang harus kita ingat, transfer harus sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi. Tadi kita order 100.000, maka di sini menjadi 100.325. Nah, tiga angka di belakangnya ini harus disertakan, karena kalau kawan-kawan transfer 100.000, maka tidak akan masuk ke saldo kawan-kawan kalau tiga angka di belakangnya tidak disertakan. Nah, kemudian kalau kita ingin isi pulsa, kita tinggal tik pulsanya dan ketik nomor tujuannya, contoh seperti ini. Nah, habis itu kita pilih produk. Nah, seperti ini kawan-kawan, tinggal kita pilih dan mengklik. Gampang kan? Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berjualan pulsa, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti akan kita bantu untuk mendaftarkannya. Monggo dicoba.